Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bro River, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang berapa sih budget awal untuk pembuatan akuarium air laut. Yang saya bakal bahas pastinya akuarium saya ya. Oke, itu meliputi dari 0 sampai tahap cycling. Oke, Bro River, sebelum kalian memulai untuk membuat akuarium air laut, sebaiknya kalian mempelajari dulu apa itu akuarium air laut dan apa yang bakal kalian pelihara. Pastinya ada tingkatan kesulitan-kesulitan tersendiri dalam memelihara akuarium air laut. Contohnya itu ada FO atau fish only, dia hanya untuk memelihara ikan. Fowler fish only with live rod, itu ikan dengan hiasan karang-karang ya, seperti inilah. Terus ada pelihara koral, dan ada juga untuk memelihara campur ya, ada koral dan juga ada ikan-ikan hiasnya. Oke, untuk memelihara ikan-ikan ini sih tidak terlalu sulit, yang penting kalian harus memperhatikan sistem filtrasi agar bisa menunjang kebersihan dan keseimbangan air laut kalian ya. Kalau air laut kalian itu udah baik, pasti ikan-ikan pun sehat. Oke, Bro River, tahapan awal sebelum kalian membuat ikan hias air laut ini atau akuarium air laut ini, pasti kalian harus membutuhkan itu yang pertama akuarium ya. Oke, di sini saya menggunakan akuarium ukuran 1,20 m, tinggi 47 cm dan lebar 47 cm. Total itu kapasitas air sekitar 225 liter air. Harga akuariumnya tersendiri itu model sekat belakang seperti ini saya membutuhkan biaya 1 juta rupiah ya. Karena saya menggunakan kaca tebal 5 mm. Mungkin tidak disarankan untuk mengikuti kaca yang saya gunakan ya. Teman-teman harus menggunakan kaca yang lebih tebal. Terus yang terlihat di sini adalah mejanya ya. Mejanya ini saya buat sendiri. Saya hanya beli material dan catnya. Mejanya ini menggunakan meja dari kayu jati Belanda. Total biaya pembelian materialnya itu sekitar 400.000 rupiah. Terus yang terlihat lagi di sini adalah pasir. Nah, untuk pasir kalian lebih baik yang saya sarankan harus menggunakan pasir Bali ya. Pasir Bali yang saya gunakan itu totalnya 1 karung. Dan 1 karungnya itu harganya 110.000. Untuk beratnya sekitar 10 kilo. Terus untuk dekorasinya dan juga untuk tempat bakteri bermukim ya atau tinggal, ini live rock 4 biji. Satu buahnya itu harganya 35.000. Variasi ada yang 25.000 juga. Terus kita lihat lagi ke atas, ada kipas. Nah, ini kipas ini harganya nggak mahal karena saya itu menggunakan sistem DIY ya, buatan sendiri. Harganya itu satunya di online yang bekas 2.500. Kalau kalian beli yang baru itu sekitar 15.000 sampai 50.000 ada satunya. Terus untuk power supply-nya, untuk nyalain kipas ini kalian harus menggunakan
menggunakan power supply seperti ini. Ini 12 ampere 3 volt ya. 12 volt 3 ampere. Harganya sekitar Rp60.000. Terus ini kabel-kabel nggak mahal sih ini, sekitar Rp20.000 paling. Terus lampu yang saya gunakan itu lampu RGB red green blue. Ini harganya di online sekitar Rp35.000. Terus maju lagi di sini ada backgroundnya ya, untuk nutupin dari filter kap belakang saya. Backgroundnya itu saya menggunakan kayak semacam plastik. Biasanya untuk pagar-pagar rumah itu ada fiber. Ini harganya Rp40.000. Terus untuk sistem filtrasinya, karena saya belum menggunakan teknologi yang mutakhir, hanya menggunakan ini busa penyaring. Harganya itu Rp20.000. Terus ada jaring nelayan Momogi. Momogi itu satu harganya Rp17.000 kalau di toko. Kalau di online paling sekitar 15 ribuan. Terus itu ada biobal. Biobal murah 1.500an satu. Ini pakai 10 ya 15.000. Terus ada tetrop ya. Dan terakhir adalah power head. Nah, ini saya menggunakan yang kapasitas 1.800 liter per hour. Harganya sekitar Rp120.000. Oke, untuk teman-teman yang baru mau memulai itu di tahapan cycling, kalian juga memerlukan air laut ya. Air lautnya ini saya habis 15 bungkus. Per bungkusnya itu harganya Rp16.000. Dan itu standar sih. Dan satu bungkusnya sekitar 15 liter air ya. Terus yang terakhir yang harus dikasih pada saat tahap cycling, semua dekorasi udah dibuat, ditambahin air udah dimasukin, lampu dinyalain, dan yang terakhir harus diisi dengan bakteri starter. Nah, dan bakteri starternya itu saya menggunakan merek yang Bioptim dan Biodiges ya. Itu sepasang, harganya Rp50.000. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang baru mau memulai, dipikirkan dahulu apa yang bakal kalian buat dan sesuaikan juga dengan budget kalian. Untuk akuarium ini, dari nol sampai cycling saya menghabiskan budget sekitar 2.200.000 lebih lah. Dan ini tidak seberapa dibanding dengan para sultan-sultan ya, karena saya menggunakan kebanyakan dari buatan sendiri agar bisa meminimalisir harga. Oke, untuk kedepannya saya bakal berencana menambahkan di sini apa namanya, skimmer ya. Kalau nggak skimmer, mungkin bakal menggunakan alatnya itu untuk pembersih namanya reaktor biopellet. Itu untuk teknologi pembersihan air laut kita ya. Dan yang harus diperhatikan dan benar-benar harus diperhatikan itu area belakang ini. Jangan sampai kalian nanti mengobok-obok atau mengacak-acak ya. Ini jantungnya dari akuarium air laut ini di belakang ini. Pokoknya kalau udah nyemplung, udah mendingan gak usah diapa-apain ya. Oke, Bro River, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang baru mau memulai. Dan bisa
menginspirasi juga ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.